Wah, pagi ini udaranya seger banget nih teman. Sobat Otan aja pada asik berjemur tuh di bawah matahari. Otan jadi mau ikutan. Tapi kok perasaan Otan jadi gak enak ya? Kayak ada yang merhatiin Otan dari tadi nih. Teman, jangan berisik ya. Otan kayaknya salah masuk daerah nih. Kok ada dinosaurus di sini? Tolong! Coba lihat itu teman, ada yang mau berkelahi. Kedua dinosaurus Triceratops itu mau merebutkan wilayah. Eh, tunggu deh. Itu kan sobat Otan si kadal bercula tiga. Yaps, benar. Ini dia si Jackson's Chameleon. Sobat Otan ini unik ya teman. Dia merupakan jenis kadal yang memiliki tiga tanduk di kepalanya. Mirip dinosaurus Triceratops. Ketiga tanduknya itu hanya dimiliki sang jantan. Sedangkan betinanya tidak memiliki tanduk. Panjang tubuhnya juga lebih pendek dibanding chameleon lainnya. Maksimal hanya 30 cm aja. Dengan tubuh berwarna hijau kekuningan, membuatnya berkamuflase di tempat tinggal aslinya, yaitu pepohonan dan semak belukar. Sobat Otan yang juga biasa dipanggil si Jackson ini, habitat aslinya di pegunungan Afrika, teman. Tepatnya kawasan Gunung Meru, wilayah Arusha, Tanzania. Tetapi dari data yang Otan dapat, Jackson menjadi hewan invasi di Pulau Hawaii. Itu mah kayaknya kamu mau liburan aja ya, Sob. Oh iya teman, tanduk si Jackson ini seperti kuku manusia loh. Karena terbentuk dari keratin, yaitu protein pembentuk jaringan kuku pada manusia. Dia akan terus tumbuh dengan bertambahnya usia. Nah, Otan jadi penasaran nih. Kira-kira setajam apa ya tanduknya sobat Otan si Jackson Chameleon ini? Yuk kita uji coba teman. Kali ini Otan dibantu sama Kak Tasya nih teman. Kalau dilihat, kayaknya tanduk Jackson memang tajam dan keras ya Kak Tasya. Kak Tasya udah nyiapin balon nih teman. GPL, gak pakai lama. Langsung aja kita tusuk balonnya pakai tanduk si Jackson. Satu, dua, tiga. Dengan sekejap, balon itu pun pecah oleh ketajaman tanduk si Jackson. Kermax, keren maksimal, Son. Om editor, boleh dong diputar lagi adegan pecahnya yang slow-mo ya. Tuh kan, tanduk sobat Otan ini memang tajam dan kuat loh teman. Ketiga tanduk ini berfungsi untuk pertahanan diri di habitat aslinya. Oh ya teman, tenang ya. Adegan tadi itu gak pakai Jackson Chameleon yang masih hidup kok. Tapi pakai mumi si kerabat Jackson. Meski udah jadi mumi, tetapi ketajaman tetap juara loh. Hebat banget sih kamu sob, Otan salut deh. Coba lihat deh, induk betina Jackson ini kayaknya lagi kurang nyaman. Bisa dilihat dari warna tubuhnya yang menjadi gelap tuh. Keluarga chameleon ini memang termasuk kadal yang dapat berubah warna loh teman. Tetapi bukan berarti bisa menyerupai warna lingkungannya sama persis ya. Mereka merubah warna karena sedang merasa waspada atau berhati-hati karena ada ancaman. Perubahan itu bisa terjadi bukan karena pigmen mereka loh, tetapi karena nanokristal yang ada di kulitnya. Kermax, keren maksimal, Son. Teman, Otan ada info menarik nih. Jackson Chameleon ini tidak bertelur seperti kadal lainnya loh. Melainkan ovovivipar, yaitu induk betina Jackson nih mengerami telur di dalam perutnya hingga menetas. Lalu keluar deh Jacksony Junior. Tuh, lucu-lucu banget kan teman anakan sobat Otan ini. Semoga kalian cepat besar ya. Wah, sepertinya ada pertandingan seru nih. Loh,
Tapi kok pada pakai topeng kerucut gitu? Ini pada mau main bola apa pesta topeng sih? Tuh, itu bolanya, ayo tendang. Ih, kok malah nendang angin? Kamu lucu banget sih. Ayo, sekali lagi, tendang bolanya. Go, go, go! Akhirnya berhasil juga ya. Meski penuh perjuangan untuk nendang bolanya. Makanya main bola itu jangan pakai topeng kerucut gitu dong teman. Penglihatan kamu jadi susah kan? Berbeda dengan sobat Totan satu ini nih. Cekidot. Yap, keluarga Chameleon ini termasuk kadal yang memiliki kemampuan penglihatan luar biasa. Seperti sobat Totan, si Panther Chameleon ini nih. Meskipun bentuk matanya mengkerucut, mereka tetap bisa fokus. Kedua mata Panther Chameleon bisa bergerak berlawanan arah. Keren. Makanya dia bisa melihat 360 derajat. Gokil kamu sob. Kalau begini sih, tidak ada serangga yang bisa bersembunyi dari penglihatan kamu sob. Nah, Otan jadi penasaran nih. Kira-kira mereka bisa nggak ya menangkap serangga lewat lubang? Kali ini Kak Tasya udah bawa stereofoam yang sudah dilubangi. Coba kita lihat, sehebat apa sih penglihatan kamu? Berang-berang makan ketupat. Berangkat! Dari lubang sekecil itu, nampaknya Sobat Totan ini sudah berhasil mengunci targetnya deh. Gerakan sekecil apapun tidak dapat kabur dari penglihatan supernya. Tuh lihat, si Panther Chameleon ini udah mulai mengambil posisi menyergap. Dan yap, dapat. Kermaks, keren maksimal sob. Om editor yang kece, mau dong diputar lagi video slow-mo-nya. Gimana teman, Sobat Totan ini keren banget kan? Meski cuma dikasih lubang kecil untuk melihat targetnya, dia tetap bisa menangkapnya loh. Percobaan tadi membuktikan bahwa si Panther Chameleon memiliki penglihatan dan tingkat akurasi yang bagus loh teman. Coba kalau nggak akurat, bisa nabrak dinding styrofoam tuh lidahnya. Dengan kekuatan super lengket lidahnya, dijamin serangga buruannya tidak akan mudah lepas. Hebat kamu sob, bisa masuk nominasi Sobat Totan tersuper nih kayaknya. Loh, 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 ada apa ini? Kalian kok pada manjat gitu sih? Kenalin teman, ini Sobat Otan si Baby Veil Chameleon. Mereka kayaknya mau latihan buat lomba 17-an deh. Keluarga Chameleon ini memiliki kaki berbentuk V. Makanya mereka dapat mencengkram batang dengan baik. Lihat deh, jangankan ranting pohon, benang yang tipis aja bisa dipanjat. Juara kamu sob. Hehehehe. Kok kalian rebutan gitu sih? Saling tolong-menolong dong. Jangan malah ingin menjatuhkan. Itu kan tidak baik. Chameleon ini memang hewan arboreal loh teman. Naluri mereka untuk mencari tempat yang tinggi sudah terlatih dari usia dini. Pantesan kalian berlomba-lomba memanjat benang ya sob. Kalian mau cepat-cepat bersembunyi di pohon ya? Panther Chameleon dewasa ini juga mau menunjukkan kekuatan jepitan kakinya nih teman. Lihat deh, kertas tipis ini aja bukan masalah besar untuk dipanjat ya. Meskipun kakinya berbentuk V berukuran besar, kertas tipis dan halus ini pun dapat digenggam erat dengan kakinya. Wah, Otan bisa tersaing ini lama-lama dalam hal memanjat. Wah, ada yang mau berkelahi nih kayaknya.
Dikarenakan kameleon adalah hewan soliter atau hidup sendiri, mereka cenderung akan berkelahi bila bertemu kameleon lainnya untuk mempertahankan teritorialnya. Tuh lihat, Jackson sudah melebarkan badannya serta membuka mulutnya. Tandanya dia udah siap untuk nyerang nih. Gawat! Ayo Panther, kamu lari! Nanti kamu bisa kena tanduknya Jackson juga. Tunggu-tunggu, kalian kan beda asal negaranya. Kok bisa ketemu sih? Ternyata kalian peliharaannya Kak Tasya toh. Aduh, untung aja langsung dipisah. Kalau enggak, bisa ada yang terluka nanti. Ada yang tenggelam! Lontong! Tolong! Tenang-tenang! Otang cuma ngeprank kalian kok, teman! Sobat Otan ini memang jago banget dalam hal memanjat. Tetapi bila terjatuh ke air, bukan berarti dia akan tenggelam. Coba aja lihat tuh, si kameleon ini akan menggembungkan badannya seperti pelampung agar tidak tenggelam. Lalu dia akan berenang dengan bantuan kaki serta ekornya untuk mendorongnya di air. Rupanya kamu selain pemanjat ulung, kamu juga berenang hebat. Keren kamu, Sob.